Hai, ketemu lagi dengan Adi Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Apa kabar tetangga kalian? Apa kabar anak kalian? Apa kabar suami dan istri kalian? Apa kabar pacarnya? Dan yang terakhir, apa kabar dompet kalian? Dan liburnya tuh panjang banget, udah kayak PPKM. Akhirnya 9 besarnya diadain lagi dan banyak banget dari teman-teman semuanya yang subscribe sama yang follow Instagramnya aku, minta aku buat ngereaksiin selfie nyanyi sama Faisal dari Kalimantan Tengah kalau aku nggak salah, nyanyiin lagu Bidadari Cinta. Nah, aku juga penasaran karena aku memang belum pernah dengar sama sekali lagu Bidadari Cinta ini. Siapa yang nyanyiin aku nggak tahu, sebenarnya lagunya seperti apapun aku nggak tahu. Dan akhirnya aku browsing-browsing, ternyata itu lagunya Bang Adi, Adi Balsahrul sama Novi Aila. Tapi aku belum dengar nih lagunya seperti apa yang versi Bang Adi sama Novi. Biar aku langsung denger selfie sama Faisal yang nyanyiin gitu. Biar itu first time buat aku denger lagu ini. Enak gak ya lagu ini? Gimana ya lagu ini sebenarnya gitu kan? Daripada panjang lebar, langsung aja kita tontonin yuk selfie sama Faisal nyanyiin lagu Bidadari Cinta. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Adil Fikri, jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu. Sama jalan-jalan yuk ke Instagram aku, @adilfikri_kdi. Kasih tahu ke aku informasi video apa aja yang pengen aku reaksiin ya. Langsung aja kita tontonin selfie ya Mas sama Faisal nyanyiin lagu Bidadari Cinta. Wow, enak juga ya suara Faisal ya. Aku memang gak terlalu ngikutin Faisal ini seperti apa nyanyinya. Yang aku tahu tuh Faisal nih ngajinya bagus, azannya bagus gitu kan. Jadi sering-sering aku lihat di YouTube gitu kan, kadang-kadang ada yang post-post story-story anak-anak Lida gitu kan. Aku sempat dengar dia ada ngaji gitu, benar enak banget suaranya. Uish. Ini dua-duanya tuh baru kayak gitu aja tuh rasanya tuh udah ngeliat muka mereka yang senyum-senyum gitu kan, jadi kayaknya tuh enak aja gitu ngelihatnya. Oh. Ternyata suaranya dangdut juga ya, Pak Isal ya. Dari bersyukur kepada Allah. Ada pelafalannya yang dangdut banget. Mungkin kalian bisa dengar lagi, itu dangdut banget sih. Aku kasih contoh loh, sepertimu. Itu tuh dangdut banget. Asli dangdut banget itu mah. Asik. Rendah banget. Itu rendah banget. Segenap jiwa ragaku. Seperti itu kalau nggak salah. Pas bagian segenap. Itu tuh rendah banget loh buat selfie. Dan masih aman sih. Masih bisa dijangkau sama selfie. Nggak mungkin lah ya kalau anak-anak ajang tuh nggak bisa ngejangkau nada-nada rendah dan nada-nada tinggi. Nonsense, nggak masuk akal kalau anak-anak aja nggak bisa ngejangkau nada-nada itu. Dinamikanya enak banget. Kalau nggak salah seperti itu, dan dinamikanya endol. Endol, bener-bener enak. Hmm.
Gila. Wow. Itu bagian singkupnya. Bidadari cinta. Pas bagian singkup itu benar-benar selfie juga nyanyinya dengan staccato. Tap 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 tap. Sesuai banget sama aransemennya loh nyanyinya. Lihat mereka di sini pegangan tangan, senyum-senyum. Jadi kayak memang lagi jatuh cinta yang benar-benar ini lagu tuh sesuai gitu loh. Jatuh cinta sama ekspresi merekanya, body language mereka di panggung itu endak. Ini aku nggak tahu sih versi originalnya seperti apa ya lagu ini ya, karena memang belum pernah dengar. Mungkin buat teman-teman yang tahu originalnya seperti apa kasih tahu ya di komen ya. Apakah ini jauh banget dari originalnya atau masih sama nih awal-awalnya masih originalnya ya? Oh, tahu-tahuan. Keluar kan cengkoknya kan, cengkok apa ya, kayak cengkok ngaji itu yang tadi Faisal sempat keluar tuh sedikit cengkoknya. Tapi aku bilang sih itu bisa jadi kekuatan yang Faisal sih ya, dia punya orang ngaji ini cengkoknya tuh berbeda banget sama penyanyi dangdut ataupun penyanyi Melayu. Cengkok ngaji ini khas gitu. Kurela, enak banget loh. Selfie tuh nyanyinya tuh kayak sambil senyum-senyum gitu. Jadi tuh kita ngeliat tuh jadi ikut senyum-senyum dan benar-benar menikmati banget cara mereka menyanyikan lagu ini. Aku suka bagian part ini. Sampai ajal menjemputku. Notasinya tuh enak banget. Alunannya tuh enak banget di bagian sini nih. Yang apa ya, langsung yang kayak kita tuh langsung sap sap diombang-ambing gitu loh. Notasi bagian-bagian ini tuh aku suka. Aku suka notasi bagian ini. Tuh kan, benar kan bagian situ tuh, apalagi kalau dikasih cengkok nih sama selfie. Ku ingin bersamamu. Jadi lebih enak, dan tadi kalian bisa lihat kan, Reza tuh sambil senyum-senyum melihatnya. Emang ini tuh kayak dua orang yang lagi jatuh cinta nyanyiinnya. Wow. Wow, canon-canonnya bagus banget, dan ini tuh pas sampai aja menjemput. Kudu benar dikasih penekanan lagi di musiknya buat nambahin powernya. Nyanyinya juga ditambah lagi tadi powernya enak banget, dan benar kan ini tuh bagian part terenak, dan bener ini tuh diulang-ulang lagi dan yah enak. Oh, mampus. Mampus. Canonnya keren banget sama selfie, improvisasinya. Wow. Api, ciami, keren, yahut. Oh,
Wow, tadi selfie keren banget, parah, 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 parah ini. Tadi awal awal-awal tuh aku masih denger ini tuh masih yang asing, 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 asing. Tapi kok lama-lama tuh bener-bener yang kayak gini nih. Rasanya tuh sama yang apa ya? Ruhnya tuh makin naik gitu. Wow, ending yang wow. Gimana ya? Itu hamnya selfie itu ngingetin aku sama artis senior Bunda Ayu Soraya. Itu Bunda Ayu tuh memang ya itu tuh kayak Bunda Ayu Soraya dan nggak tahu ya mungkin secara kebetulan kah atau apakah kan selfie juga lagi deket sama Bunda Ayu ya. Kok aku tuh langsung ngelihat sosok Bunda Ayu gitu saat selfie menghamingkan itu gitu kan langsung kok kayak Bunda Ayu ya, kok kayak Bunda Ayu ya gitu. Langsung aja otaknya tuh langsung mungkin teman-teman yang nggak tahu atau nggak pernah lihat Bunda Ayu nyanyi kalian bisa lihat deh, cari aja Ayu Soraya tuh banyak banget berhaming-haming tuh lagunya. Abang capek pulang kerja, enak banget loh, aku suka-suka banget lagu-lagunya Bunda Ayu. Kalian bisa denger di YouTube, cari aja Ayu Soraya. Dan ngeliat selfie tuh sebagian humming ending tadi itu benar-benar kayak kok kayak ruhnya Bunda Ayu aku bilang. Dan ini tuh lagu tadi yang aku bilang tuh bagian part terenaknya tuh yang tadi diulang-ulang terus. Dan mereka nyanyinya tuh nggak yang gimana ya, ini tuh kayak benar-benar jatuh cinta. Ngeliatnya tuh kayak senyum-senyum sendiri, kayak mesem-mesem sendiri aja gitu ngelihatnya gitu. Dari selfie-nya nyanyinya senyum-senyum, sambil nyanyi tuh dia ada senyumnya gitu. Faisalnya juga senyum-senyum, jadi yang nonton tuh ikut kayak terbawa gitu. Suasana hati mereka tuh kayak mereka tuh lagi jatuh cinta gitu kan, lagi ngerasakan cinta yang full gitu, yang penuh gitu di lagu ini. Ya itu aku bilangin gitu kan. Ini tuh bikin kita jatuh cinta sama merekanya, kita jatuh cinta dengan mereka nyanyi pun benar-benar jadi jatuh cinta juga akhirnya. Dan aku pun akan lebih jatuh cinta lagi kalau kalian semua yang nonton video ini langsung pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya juga dinyalain sama share juga ke semua sosial media kalian. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.